Gak tahu punya siapa ini, ada yang buang. Takut kegireng itu, ke gilas motor, makanya kasihan. Dikasih makan dulu nih, kasihan. Gak tahu punya siapa sih. Assalamualaikum guys. Ini gua pulang dari masjid guys. Ini ada 2 ekor kucing guys. Anak kucing ini ada di jalan ini guys. Gua takut ketabrak motor ini guys. Kasihan nih guys. Kita harus amanin dulu nih guys. Ya Allah, ini kucing-kucing masih kecil ada di jalan. Bahaya banget ini. Apa sengaja dibuang ya? Gua nggak tahu dari kapan nih kucing ada di sini guys, tapi kelihatannya mereka juga pada lapar nih guys. Oke guys, nanti kita amanin dulu guys, terus ya kita kasih makan coba guys. Ketabrak sini aja ya, terus makan dulu nanti. Pas saya nyebrang ada motor, pas ada motor sini dulu, di sini. Tapi kena motor nih. Diam dulu. Pas banyak, ada motor sini dulu. Tunggu dulu, nanti diambil makanan. Duduk dulu sini ya, tunggu ya sini. Mana kucingnya, sini kasih makan deh. Bener banget guys, mereka terlihat lapar banget guys, kayaknya sudah lama gak makan dia guys. Tuh dua-duanya lapar banget guys, lapar banget mereka guys. Oh ya guys, kalau kalian punya kucing, apalagi masih kecil-kecil guys, hati-hati kalau main di luar guys. Apalagi kalau di depan rumahnya ada jalan guys, karena banyak motor guys. Gak tau punya siapa ini, ada yang buang. Gak tau, tadi malah mau ikut. Takut kegireng itu, ke gilas motor, makanya kasihan. Dikasih makan dulu nih, kasihan. Ini gua gak tahu guys, apakah ini ada yang buang nih kucing-kucing ini, atau memang ada pemiliknya di sekitar sini guys. Nanti gua akan cari tahu guys. Mudah-mudahan ada pemiliknya dan gua akan kembaliin guys. Dan ya supaya dijaga gitu guys, karena ini bahaya guys. Anak-anak kucing ini masih kecil, lari-lari di jalanan dan banyak motor guys. Nanti ya sangat bahaya lah, apakah ketabrak atau gimana, kasihan guys. Oke guys, sampai sini dulu guys. Mudah-mudahan kita jumpa lagi guys. Terima kasih. Assalamualaikum
guys.